benda ni sebenarnya saya dah simpan tau. Kita sorok aib sendiri. Tapi akhirnya biasalah, benda-benda macam ni kita tak ada kuasa nak alang dia. Akhirnya ter-reveal juga dia ada benda yang orang kata sejuk tangan ni. Ah, dia bukanlah nak kata Parkinson pun bukan. Sebab saya ada juga konsult orang-orang yang pakar kan. Dia cakap tak ada kalau nak kata Parkinson, ada simptom lain, simptom tu awak tak ada. Siapa je yang tak nervous kan kalau kena buat persembahan nyanyian secara solo atas pentas besar. Jangan kata penyanyi baru, penyanyi senior pun ada juga masalah stage fright ni tau. Cuma pandai cover line je depan penonton. Macam pelawak Nami, waktu dia buat persembahan di program My Own Celebrity baru-baru ini, ramai yang perasan tangan Nami nampak macam menggigil teruk je. Kata Nami, ini kerana dia terlalu nervous waktu nak perform lagu Kisah Antara Kita, nyanyian asal One Avenue Band. Ha, Nami, cuba share sikit apa punca awak stage fright tu. Untuk pengalaman konsert My Own Celebrity minggu pertama, alhamdulillah saya dapat habiskan lagu tu bagi saya dengan baik lah. Kata cemerlang belum lagi sebab kita masih lagi melangkah kan. Tapi dapat habiskan lagu tu tanpa spoil yang orang kata terlampau jelas, alhamdulillah. Minggu pertama Kisah Antara Kita lagu tu kan. So nampaknya awak deliver dengan baik. Tapi ada gigil-gigil sikit. Kenapa Nami? Awak stage fright ke? Benda ni sebenarnya saya dah simpan tau. Kita sorok aib sendiri. Tapi akhirnya biasalah, benda-benda macam ni kita tak ada kuasa nak alang dia. Akhirnya ter-reveal juga. Sebenarnya saya ada benda yang orang kata sejuk tangan ni? Ah, dia bukanlah nak kata Parkinson pun bukan. Sebab saya ada juga konsult orang-orang yang pakar kan. Dia cakap tak ada kalau nak kata Parkinson, ada simptom lain, simptom tu awak tak ada. Di sisi pula kena terima je lah. Dan bila ditambah pula dengan stage fright, dia akan lagi hardcore lagi benda tu. Dan saya ada mencari solusi nak overcome dia apa semua, tapi sampai sekarang tak jumpa. Jadi saya jadi diri saya je lah. Saya tahu awak sebelum ni di pentas lawak. So bila di pentas pertandingan menyanyi tu, adakah menyebabkan awak gigil tu sebab mungkin barulah untuk awak sebenarnya cakap? Saya pun rasa salah satu juga. Sebab kali ni saya dipertanggungjawabkan seorang diri di atas pentas, dengan membawa tanggungjawab dari manager juga. Sebab dia yang melatih, train kita semua kan. Kalau di pentas lawak tu kita berkumpulan, jadi saya rasa pressure-nya tu ada. Cuma kita bahagi tiga. Tapi sekarang bila sorang-sorang tu, ya, saya rasa pengalaman baru. Dan saya akan terus belajar, insyaAllah. Macam mana Nami? Susah tak nak jadi penyanyi sebenarnya? Ha, yelah, sambut kelakar je kan. Ha, macam mana? Dia susah nak menyanyi dengan serius. Bukanlah nyanyi tu kita tak senyum, tak gelak. Tapi kita nak menyanyi tu dengan bawa profesion seorang penyanyi yang serius. Itu memang saya baru. Sebab sebelum ni pun kalau kita penat lah nyanyi dekat show mana-mana, kita ada melawak-lawak juga. Kita ada macam kacau-kacau audience, kacau-kacau VIP. Tapi sekarang tak boleh. Kalau nak buat lawak kan orang cakap, eh, nyanyi-nyanyi betul-betul lah, jangan lah lawak tak betas. Takut macam tu pula. Jadi ya, susah. Kita kena lawan, kita kena langgar. So bila dah tahu susah ni kan, so macam mana untuk yang di minggu-minggu akan datang, apa strategi Nami supaya orang kata tak mengulangi lagi kesilapan yang sama lah? Alright, saya memang banyak berkomunikasi dengan manager. Bukan kipas eh. Sebab siapa lagi nak melatih kita orang kalau bukan manager sendiri? Ah, gitu. Manager banyak bagi strategi yang sangat-sangat berguna untuk saya dan juga peserta tiga orang yang lain lah. Sebab manager kata, kalau kau dah gunakan peluru sepenuhnya minggu pertama, apa lagi peluru yang kau ada? Kita susun elok-elok. Kita tengok lagu mana yang kita pilih tu sesuai untuk kita buat sekian-sekian, kita buat. Kalau tak sesuai, jangan buat. Dalam pada tu Nami, kita tahu awak mungkin dah biasa dengan pentas kan. So pentas nyanyian tu mungkin berbeza sikit. Tapi saya dengar ada orang kata macam itu sebenarnya macam gimmick. Gimmick awak untuk orang kata lebih ke depan. Bagaimana ni? Oh, yang kes tu? Ah, yang King Gigi apa semua. Saya pecahkan dua nama yang selalu gelakkan saya. Boleh tanya Syarif dengan Fad. Sebab waktu musical dulu pun, diorang perasan benda tu, tapi diorang tak adalah sebab-sebabkan cerita tu. Tapi diorang selalu lah, diorang selalu cuit-cuit saya dengan benda tu. Jadi benda tu sebenarnya memang ada, tapi tak ketara sebab mic bukan di tangan. Dan kebanyakan bila kita melawak, gaya kita ni besar. Nyanyi lagu slow, kita kat sini sebenarnya ada je benda tu. Tapi orang tak perasan. Sekarang dah perasan. LED pula di highlight muka aku dua-dua macam tu. Jadi memang nampak. Jadi terpulanglah kepada anda semua. Tapi benda ni saya dah respon dekat posting media sosial saya. Dan bila kita tengok komen-komen netizen pun, diorang pun ada sendiri yang mengakui, saya pun ada benda tu. Kita orang pun ada benda tu. Even tak satisfied pun memang ada yang menggigil semua jadi macam tu. Terpulanglah kepada anda, anda yang menilai kan. Saya dah bagi tahu apa sebetulnya, itulah dia. Dalam benda tu ada pula, saya tengok ada orang buat react terhadap awak punya cara nyanyian apa semua. Awak rasa itu satu macam penghormatan ke, ataupun mungkin macam membuka aib awak juga? Okay. Bagaimana? Kalau benda yang kita tunjukkan depan orang ramai, bukan aib dah.
lainlah kalau saya buat benda tu belakang-belakang kan. Tiba-tiba orang tahu ah tu aib ah. Tapi saya sendiri yang buat benda tu, saya sendiri yang persembahkan. Orang react, orang komen, apa jadi sekalipun saya kena ambil mana yang baik untuk saya. Mana yang saya rasa tak baik, saya buat diam, buat senyap jelah, buat apa kan. Biarlah dia. Dia layak untuk komen sebab mungkin dia guru sekian-sekian. Saya pun layak untuk komen orang lain kalau saya di untuk adili dia, boleh tak ada masalah kan. Jadi mana yang baik untuk saya, saya ambil. Mana yang tak baik untuk saya diamkan. Sayang, haruskah kau memperlakukan aku sebegini?